maju. Kamu tipu-tipu. Seperti biasa begini lagaknya nih anak Indonesia. Oh. Baru keluar negeri merasa lebih bule daripada bule. Padahal yang benar-benar bule aja cinta sama budaya Indonesia. Besok ke barat-baratan. Is that a problem with you? Huh? No. Tidak masalah, cuman kamu jangan lupa. What? Jangan lupa tentang kebudayaan nasional. No. Lihat wajah kamu, wajahmu tuh wajah lokal. Meskipun gaul internasional. Ya. Yeah. Walaupun wajah lokal, tapi kan pergaulan aku interlokal. Telepon dong, internasional. Iya. Yeah. Kayak batik ya? Situ gaul di wartel ya? Sorry, kalau misalnya lama di Amerika pernah gaul sama siapa aja? Banyak lah. Artis sama Brad Pitt? Brad Pitt pernah kita waktu itu barengan kok nonton konser. Konser apa? Konser penyanyi divanya Amerika. Siapa tuh? Waljina. Mau nanya nih, boleh. Di negara asal Rene dan Sabina ini kan Indonesia itu jauh berbeda ya dari budaya, bahasa, iklim, bahasa, makanan yang gitu-gitunya kan beda banget ya kan. Nah, penyesuaiannya bagaimana tuh? Susah tidak menyesuaikan segala perbedaan itu? Rene dulu. Iya, mungkin itu tergantung orangnya, soalnya aku tahu untuk beasiswa yang aku dapat pernah ada banyak orang yang sebulan di sini langsung pulang nggak bisa. Tidak kuat. Karena apa? Susah beradaptasi. Kalau aku sih ya alhamdulillah nggak ada masalah dan. Kalau yang Sabina, how about you? Gue sama ke dia. Tapi lagi aku nggak apa ya? When I first time came here. Ada banyak teman-teman dari aku kesini mah ya, kesini mah. Udah banyak teman mau bicara sama kamu. Nama siapa? Temannya banyak. Jadi, terus ada pacar kan, nggak susah. Makannya juga suka, bajunya juga suka. Suka. Tapi nggak suka macet. Macet. Yang pertama paling susah dilakukan adaptasi itu adalah bahasa. Apalagi satu Ceko, satu Uzbekistan, gak ada irisannya, mirip-miripnya kan itu dua-duanya bahasanya ya. Jadi bahasa memang kalau pengen kita bisa tinggal di negara yang baru, minimal sebelum pindah kita pelajari dulu bahasanya gitu kan ya. Karena kalau kita gak ngerti bahasa yang di negara yang kita akan tuju, takutnya kayak begini. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät. Überlebensradar. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Over. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We're sinking. What are you thinking about? Gara-gara bahasanya nggak nyambung, komunikasi jadi terhambat. Tapi kalau aku nggak setuju nggak? Kenapa? Soalnya aku pikir kalau belajar sendiri bahasa asing susah. Jadi aku pas datang ke Indonesia aku nggak bisa bahasa Indonesia, aku langsung. Tidak kenal sama sekali. Iya, paling selamat pagi gitu. Ya, yang minimal harus tahu dulu minimal. Nanti ya, diperdalam ini. Pagi lah itu bantu banget. Ke sini nggak bisa bahasa Indonesia. Di sini udah di sini belajar. Langsung bisa ya? Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Kalau pelan-pelan berarti nggak punya pendirian itu. Itu pelan-pelan. Neng Sabi nih. Ini bocah gibeng aja gibeng. Iya. Iya aja ngeri. Anek mana le? Kaki apa? Udah bule. Aisyah. Muka lu jauh. Wih. Aki, gak kalah, tidak takut ya. Tidak takut lah, Madekibe. Gimana? Di Cina, orang-orang lagi rajin belajar bahasa asing. Masih iya? Iya. Di Cina. I love English because it's very, very nice. I'm studying English today.
Silk market. Silk market. Near here. At the silk market, what can we buy? Can we buy? Oh, okay. You work to near. I can't stand. Why? Poor. English. I want to change my life. Don't be shy. Just try. Your English is very well. Ruginya kita bisa bahasa asing selain bahasa ibu, betul ya? Betul. Jadi tambah tuh, ember lagi ngomongnya. Bahasa Minang pun dia pelajari ya. Hebat sekali. Bahasa Sekom pun tahu dia. Iya. Nah berikutnya kalau kita ingin survive tinggal di negara yang baru adalah pelajari sama praktekan aktivitas hidup di negara bersangkutan. Misalnya gosok gigi. Iya, gosok gigi. Loh, kalau di sana tidak gosok gigi. Gak pernah di Ceko gak ada gosok gigi. Pakai siwak. Siwak. Ya, tata kramanya, budayanya. Kalau orang bule manggil nama wajar ke orang tua. Di kita keplak pala, gak sopan lu sama bokap. Gitu. Nah yang ketiga kalau kita mau tinggal di negara yang baru adalah adaptasi cuaca. Benar, benar. Uzbekistan berapa musim? Di sana musim? Ada musim. Berapa apa? Musim season. Oh, 4. Ada 4. 4 ya. Wah, di sini mah 20 kali ya. Banyak. Hujan, kemarau, duren, kawin, dengkur, rambutan. Mangkok, musim rambok. Musim cerai. Musim nikah, kawin. Ada kadang yang aneh-aneh spesial musim kolor hijau. Lamak merah. Ada satu lagi musim yang wah, selalu ada. Apaan? Musim malatas. Itu musim. Kalau Ceko, 4 musim juga. Stich. Stříbrný stříkaček stříkalo přes 330 střech. Oh, stříbrný, gampang. Samar, looks like Russian. Reuni nih berdua nih. Reuni berdua. Kak, saya ketemu di angkot, lu orang Rusia? Iya, gua juga sama. Yuk kita ngobrol begitu. Coba. Kalian ajak kita les praktis bahasa Uzbekistan, bahasa Rusia, bahasa Ceko. Dikit sama. Kalau dia akun kan? Akun. Hitung. Berapa? Ya aku hitung burung. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tri jengki. Pokoknya banyak yang coba. Ini bahasa kalau selamat pagi itu kan paling standar ya. Selamat pagi bahasa Ceko-nya apa? Dobré ráno. Dobré utre. Sama kan? Oh, dobré ráno. Dobré utre. Dobré men. Coba ajarin Aki deh. Kalau jangan bahasa Rusia, sedikit dong Aki. Bahasa Rusia. Ya bahasa Rusia, pakai bahasa Rusia, tapi ada bahasa Uzbek lagi. Ini aku belum tahu. Tapi ada lagu. Coba gimana? Jangginum sem sohundum, sem sohundum, asarum sohundum, guzarum sohundum. Kicau famai dum gugur famai manin. Acara TV sebelah nih. Sing Star. Kamu belajar bahasa Inggris? Iya dong. Sama aku aja ya? Wah, iya Antoni. Oh lama. Aku lama di Amerika kan? Tapi harus dites dulu. Boleh. Bahasa Inggris ya? Iya. Pintu bahasa Inggrisnya apa? Door. Kalau pintu yang udah rusak engselnya? Kendor. Sekarang gua tanya sama lo. Apa? Ya? Kalau dua apa? Tuh. Dua anak gundul? Tuyul. Time it's money. Nah, di sini enggak begitu. Tapi itu kadang-kadang malah lebih bagus. Kalau di Indonesia time is monkey, ngaret tuh.